Kan gua dandan dulu, Mi. Itu Bang Ivan, Mas Tur sama Sumi mau kemana? Mau jalan kaki. Duh, mana sih nih? Kok taksi? Susah banget, ini juga penuh lagi taksinya. Itu Nenek Ciri mau kemana sih? Nggak tahu tuh. Yang penting, kamu harus ikutin. Iya, Mi. Mami harus bisa balas dendam sakit hati Vina. Pasti, Vina sayang. Pasti Mami balas, Mami juga nggak terima. Apa-apa? Mami, dia naik taksi. Nah, ayo-ayo, ikutin ini. Jangan sampai lepas, oke? Ngapain mereka kesini? Terima kasih banyak ya Pak Haji Fahmi udah ngizinin kita untuk nitipin gerobaknya di sini. Iya, sama-sama. Oh iya, salam buat Pak Pras ya. Iya, nanti disalamin. Kalau gitu kita permisi dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kita telat. Cici. Nyantai ya sayang. Nggak mungkin kok artis abang ketinggalan. Aduh, Mas Mi. Ayo Pak Mas Tur. Iya Mas, iya Mas. Dia juga ada di sini. Kok selama ini gue gak tahu? Siksu, matu. Kok bersih-bersih toko sih? Iya sih, kok dia rajin banget ya, Mi? Oh, pantesan aja dia bangunin Vina buat beres-beres tuh. Aduh, terserah deh. Kamu mau ngomong apa, Vina? Kamu mau mikir apa? Tapi yang jelas, dia itu sekarang jadi pelayan toko, iya. OMG. So malang nasibnya si Sukma itu. Lucu banget ya tanda-tanda Sukma kayak gitu. Aha, Mami mau telepon si Senandung. Senandung, kita telepon. Sasi yang telepon teh. Mami? Mami teh mau ngapain ya tumbenan banget? Halo Mami, assalamualaikum. Senandung dung. Kamu sekarang juga ke butik Lambaba ya. Sekarang juga, awas kalau nggak datang ya. Nanti alamatnya Mami WA, ngerti? Mami. Selamat siang, Pak Ivan. Najwa, kamu udah sampai. Gimana, gak susah kan cari alamatnya? Oh enggak kok, Bunda saya naik ojek, Bang Ojeknya tahu daerah sini. Bagus deh. Ini organ tunggal punya Pak Ivan? Bukan, ini organ tunggalnya Pak Pras, papua saya, papanya Senandung. Kenapa kamu? Kok kamu mukanya sedih gitu? Kamu sedih ya lihat kondisi saya sekarang kayak gini? Udah, kamu gak usah khawatir. Saya bahagia kok ngejalaninnya. Saya senang. Ya, saya juga ikhlas. Kan rezeki bisa datang dari mana aja. Kasihan Pak Ivan. Walaupun dia ikhlas, tapi tetap aja gue gak tega liatnya. Masa sih dari seorang direktur perusahaan rekaman terus jadi tukang organ tunggal keliling? Kamu tunggu dulu di sini. Cici lagi dandan kok. Nanti dia bakalan nyanyi bareng sama kamu. Cici. Office girl di Goya Record. Iya, kamu tahu nggak? Ternyata suara dia itu bagus banget. Oh ya? Ini semua salah Teh Senandung. Dia nih yang bikin Pak Ivan diusir dari rumah. Gue harus bantuin Pak Ivan. Bentar ya, saya siap-siap dulu. Oh,
Jadi usaha Bang Ivan ini ternyata ngejalanin organ tunggal. Pede banget dia. Emangnya dengan usaha seperti ini dia bisa ngidupin Senandung dengan apa? Pak Alin juga dapat receh. Tapi gua nggak boleh diam aja. Gua harus bertindak. Usaha Bang Ivan nggak boleh maju. Gua harus bisa bikin dia pergi dari Jakarta dan meninggalkan Senandung untuk selamanya. Mas, bapak, ibu sebentar ya. Nyanyinya lagi ganti baju dulu. Saya perlu ganti baju juga nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Udah, kamu udah kelihatan cantik. Makasih ya, Pak, pujiannya. Cici mana ya? Lama banget. Katanya mau ketemuan di sini, tapi kok nggak ada? Jen Sukma! Ya Allah, Jen, ada apa ya, Jen? Ini beres-beresnya udah selesai belum? Bersih-bersihnya udah selesai belum sih? Udah kan, bentar lagi juga tamu kita mau datang. Ini lagi, ini kain pel sama Emir masih di sini. Ini masih berantakan, debu pada. Tuh. Jeng Sukma niat kerja nggak sih? Kalau nggak niat kerja, mending pulang tidur. Iya, Jeng. Ntar saya beresin lagi. Ma. Ibu. Punten ini, Maya, Bu, ya. Ibu tuh bisa nggak ngomong sama mama saya teh baik-baik? Nggak usah bentar-bentar kayak gitu, nggak usah pakai emosi. Kamu siapa? Datang-datang kenal enggak? Marah-marahin saya, nasehatin lagi. Saya minta maaf. Ini Senandung anak saya. Saya nggak mau ngapain sih. Mama yang ngapain di sini? Kenapa mama tuh bisa diomelin sama orang ini? Ya jawab, mama tuh ngapain di sini? Jeng Lintang. Hei, Pak Jeng Lintang. Saya mau komplain. Komplain apa lagi, Jeng? Yang waktu itu, yang urusannya gatal-gatal waktu itu, yang saya cobain bajunya Jeng Anita. Ini nih, pasti nih kerjanya itu tuh. Si Jeng Sukma, semua baju di sini gatal semua. Mau kemana? Tar dulu, Jeng. Jeng punya CCTV nggak? Kalau gitu, ayo kita lihat di CCTV. Pasti nih, kelihatan tuh kerjanya dia tuh. Jeng Sukma jangan kemana-mana ya, tetap di sana. Ayo, kita cek CCTV ini. Ayo, Mas Cuti, baby. Ayo. Jeng Sukma adalah pelakunya. Cici, emang kamu cantik banget. Ini penyanyi dangdut beneran. Lah kan emang dia penyanyi dangdut. Wah, makasih ya tuh Mbak Najwa atas pujiannya. Cici tuh jadi malu. Mbak Najwa teh kenapa bisa ada di sini? Saya yang undang Najwa ke sini. Ya kita kan butuh penyanyi tambahan. Wah, alhamdulillah, Cici teh akhirnya bisa seorgan juga sama Mbak Najwa. Secara Mbak Najwa kan udah terkenal di internet. Apaan sih, kamu juga pasti bentar lagi bakal jadi terkenal. Mungkin bakal lebih terkenal daripada aku. Amin. Mbak Najwa, lihat aja sama Cici. Nanti dikasih nama Duo Nasi Rames.
Artinya Najwa Cici ramai sekali. Gila, lu mah kelamitan banget sih dua orang si ramai. Yang ada lu lapar mulu kok enggak makan mulu. Bawel lu. Gini aja. Gimana kalau misalnya namanya duo Najidu?